Ibu Ano yang jualan di Jalan Garut dari tahun 95. Nah, dari dulu kan jualan di sana Jalan Garut, tapi sekarang udah nggak boleh gitu. Tahu-tahu ada panggilan dari koperasi, katanya ibu, warung ibu harus ditutup katanya teh. Cuman ibu kagetnya gini, pas mau dibongkar nggak ngasih tahu dulu. Harusnya mah ngasih tahu dulu, ibu ini warung mau dibongkar. Dulu ibu cuman ini ngasih ke Pak RT teh 1 juta dulu, tapi sekarang mah lebih dari segitu mungkin, kata Pak Jaka yang mengurus koperasi. Terus ibu teh hari Jumat dipanggil, Bu katanya hari Senin ibu harus udah nggak ada, katanya teh. Barang-barang ibu harus udah gak ada, kalau masih ada itu mau dibongkar sama yang kerja, katanya teh. Nah, ibu ada uang dari koperasi 500 buat itu bensin ngangkut barang. Terus yang sekarang katanya harus 6 juta itu kalau ibu jualan lagi di sana mah nggak kejangkau kalau segitu mah gitu kan. Ibu jualannya warteg namanya gitu, paling mahal 17.500 ibu jualan, 15.000 kadang 10.000 kalau ngontrak ibu mahal-mahal nggak kejangkau ibu gitu. Ibu di sini di Jalan Garut dari tahun 84. Jualan ke sini di depan dari tahun 95. Berakhir sekarang udah tahun 2021. Ibu ninggalin Jalan Garut nggak rela ibu.